Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Yuci. Ini lembah cekrok Games Town. Mantap. Cof, 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 cof. Masih luar biasa. Yee, hasrrr. Pekit you. Alhamdulillah guys, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik saja, cukup baik. Alhamdulillah, amin. Dan selalu saya ingatkan, madang, madang, madang lah. Ketinggalan dan lapar. Jangan lupa ngopi dan nyusu guys. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sedang. Woi 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 woi, kira oseng oseng, oseng oseng keung. Iya betul, kita berada di tempatnya Bang Meki Mancawarno. Akan review hasil pembolongan dari Mas Hokur. Nah, apa saja yang belum sakit-sakit duit sebelumnya, ingin-ingin jangan skip. Lanjut ya om. Alhamdulillah guys, setelah matang lanjut lagi kita review. Wih, lalu ngopi-ngopi. Hei, mantap cos. Kita review nih bolongan Mas Kopur. Batu, ini fosil ya masuknya ya. Jadi batu, namanya fosil Bangkang nih bahasa daerahnya, atau fosil keong sumpil. Mantap tuh sekali, luar biasa ini guys, banyak sekali nih. Ini ada 300-an mungkin, ada hitung belum tahu ya. Jadi ada yang utuh, ada yang sompel ya, macam-macam. Namanya juga temuan alam nih ya, yang jelas bukan ukiran, bukan produksi. Kita lampunya main keton jelas. Nah itu guys, fosil Bangkang alus disebut keong sumpil. Nah ini yang utuh, ini seperti ini ya. Jadi dari atas ke bawah tuh seperti untir-untir. Untir-untir. Fungsinya macam-macam, bisa juga dibikin cincin langsung bisa, atau dibikin seperti ini nanti motif yin yang nanti membentuk. Membentuk seperti yin yang guys, luar biasa ya. Sudah pernah saya review, luar biasa, mantap-mantap cos. Yang berminat langsung S aja di 0817-060-0817. Inilah temuan Sungai Lukulu. Ada juga beningan-beningan ya. Beningan itu apa? Beningan ini batu kalsiton guys. Tuh, nah ini ginggang, ginggang lanang, atau sering disebut ginggang pager, karena membentuk sebuah garis-garis tapi tidak kurip. Orang lihat orang nginden, mereka mandang nginden tapi alon gremet-gremet. Mantap cos, cos mantap. Nah ini mos akad alias dendrit. Jadi beda batu, beda warna, udah beda jeneng. Tuh kadang seperti itu dunia gemstone. Mantap mantap cos cos cos. Ada juga ini keong keong nih, keong ini beda temuan. Nah, lumayan gede ini, ada yang kristal ada yang belum, tapi ini lumayan ini guys. Nah tuh, ini masih terbungkus. Ada juga tuh satu karung di luar ya, masih terbungkus sama kandi. Nah, ini ya mitosnya untuk batuan ini macam-macam guys. Untuk kalau pokoknya nama-nama yang jelas, saya hanya jual barang saja ya, bukan jual kodam atau khasiat. Cuma mitosnya ya di dunia per mistisan ya. Itu satunya buat ini penunggu beras atau genuk zaman dahulu seperti itu. Jadi ini untuk mengusir tikus dan orang-orang jahat. Seperti itu. Yang jelas ya, ini untuk menetralisir aura-aura negatif seperti itu guys. Mantap cos. Kadang juga dibikin kalung juga bagus. Luar biasa, mantap-mantap. Ada juga untuk kekebalan ini yang seperti keong-keong ini. Tuh, lampu terlalu tinggi. Ya wis ora apa-apa. Seperti itu guys, mantap cos. Jadi sekali lagi ya, saya hanya jual
sepatunya saja, bukan jual kodam atau yang warna-warna. Silakan disepukan sama baik. Oke, beralih lagi, ini ada juga temuan lagi ini Jasper. Bentuknya seperti ini, Jasper coklat agak kuningan ya, mungkin ini jenis fosil ini. Ada tali airnya ini. Nah, ini fosil juga. Nah. Fosil. Dengan ini Shiseki ini, guys. Shiseki Jasper tapi belum ditutup ini. Lumayan unik. Wah, ini batu pirit, guys. Tuh. Segini aja udah berat ini, kurang lebih 1 kilo lebih nih, 1,5. Tuh ngelip-ngelip. Warnanya perak kekuningan. Ini yang masih utuh ini. Itu ya, guys. Berlik-berlik seperti emas ya. Ini orang awam menyebutnya ini emas, padahal ini pirit. Bisa jadi juga urat emas, ada kandungan emas, ada mungkin ya, harus diolah. Nah, ini Jasper. Ada perapatannya ini, guys, pertelon ini. Cuma belum. Nah, ini, guys. Nah, Jasper coklat. Kita fokuskan. Nah. Aduh, ini kota membok. Nah, ini, guys. Jadi bahan Jasper tapak jelak kristal ya, seperti ini. Bahannya seperti ini ya. Mantap-mantap. Ini harus dibelah dulu. Dilempengin paling enggak ya 2 cm nana. Mungkin besok. Terus ditemukan juga ini. Oh, ini bentuknya seperti ini ya. Ini ciri-ciri batu wulung. Wulung Kebumen seperti ini. Jadi kulitannya seperti jeruk. Buah manggis, buah pepaya. Di sini kulitannya kayak jeruk, orang nyambung ngono. Nah, jadi seperti ini setelah diketar. Nah, tadinya seperti ini, guys. Beri ke gue, balik ya. Jat kerap nama, Mbak. Nah, itu ya. Tadinya utuh seperti ini. Terus diketar pakai palu untuk mengidentifikasi. Dan ternyata, wow. Itu ternyata ini batu wulung, guys. Jadi batu wulung Kebumen seperti ini. Gradasi ya. Kulitannya putih, nah itu di tengah hitam. Ada juga kita apa? Ada juga yang langsung hitam juga ada, tapi yang bagus yang udah pasti kristal seperti ini. Ada juga yang jenis fosil. Kalau yang ini jenis kalsedon ya, udah pasti short kalsedon ini. Barangnya sudah keras kristal. Nah, ini tinggal besok dibelah-belah, dicari yang paling hitam dan tembunya plong untuk jadikan cincin. Mantap, jos, luar biasa. Oke, beralih lagi hasil bolongan yang lain menuju ke sana, guys. Nah, ini dapat lagi, dapat setoran lagi. Ini fosil keong tuh, di dalamnya ada berbagai banyak keong-keong. Di antaranya seperti ini tuh, guys. Nah, seperti itu ya. Ini habis nutuk-nutuki di batuan gede. Dan kayaknya ada yang kristal, ada yang enggak. Mantap, jos, luar biasa. Duh. Tuh ya. Tuh. Mana ada batu kalsedonnya ini? Nah, luar biasa, mantap-mantap. Tuh. Oke, terima kasih sudah menonton channel ini ya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan ya. Jadi yang ingin membutuhkan bahan-bahan meja, kio, kursi, bahan sudah ada nih ya di halaman rumahnya Bang Miki. Bisa menghubungi saya juga di 0817-00-0817. Masih banyak sekali ini, guys, yang belum saya review. Di sini juga ada
setoran yang kemarin belum saya review juga, ini belum saya bongkar. Aduh, karena waktunya sedang kewargen, kita hentikan dulu. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, terus semangat dan jangan lupa madanglah ketika anda lapar. Salam olahraga, salam keselover kebumen, salam perpaduan nasional. Dari saya Emen Bacokorok, ini Gamestone, mantap, jos luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.